Hi guys, welcome back to my channel. Sekarang, semuanya komen nih di bawah sini. Dan jangan lupa like dan subscribe. Amanda Manopo, Arya Saloka, dan Bayi Aladdin akan menjadi magnet baru untuk Ikatan Cinta Season 2. Amanda Manopo, pemeran Andin dalam sinetron Ikatan Cinta, menjadi magnet baru bagi orang untuk nonton sinetron. Tampaknya yang menjadi magnet orang menonton sinetron Ikatan Cinta adalah wajah cantik Amanda Manopo sebagai Andin dan calon buah hatinya si Balon Biru. Amanda Manopo yang aslinya belum menikah di kehidupan nyata, maka tak heran jika masih terlihat sangat cantik dan menawan, sehingga enak dipandang para penonton Ikatan Cinta. Tampilan Amanda Manopo sebagai salah seorang pemeran utama di Ikatan Cinta sepertinya selalu ditunggu para penggemarnya, khususnya di Ikatan Cinta season kedua, yang dikadang-kadang di season kedua bayi Aladdin akan lahir. Bahkan Amanda Manopo dan Arya Saloka membuat orang menjadi mau menonton sinetron, padahal dahulunya tidak menyukai. Amanda Manopo belakangan tergolong jarang posting foto di Instagram, namun belakangan memposting juga dengan tampilan wajah cantik @AmandaManopo. Bukan hanya emak-emak saja yang mengidolakan Amanda Manopo, ada pula bapak-bapak yang mengandrungi Amanda Manopo pada tampilan sebagai Andin di Ikatan Cinta. Namun sepertinya para istri bapak-bapak tersebut tak menjadi cemburu karena Amanda Manopo adalah cantik dan imut. Netizen pria dan wanita banyak yang berkesiap melihat wajah cantik Amanda Manopo. Pemeran Andin di Ikatan Cinta di stasiun TV RCTI ini. Ada pula netizen yang mengatakan, @triwulan, pastilah entah mengapa ya, aku yang dulu gak suka sinetron bahkan move on TV, sekarang kok jatuh cinta ya sama namanya sinetron. Habis Ikatan Cinta ngegemesin sih maka acting Andin Aldebaran. Aku selalu setiap nonton Andin, good job. Sampai aku dengar suami aku nyuruh bikin kopi juga TV sampai dimatiin karena saking setianya ke sinetron. Terima kasih kembali, baru kali ini nonton sinetron tiap hari, kata netizen. Pasangan layar kaca Amanda Manopo dan Arya Saloka semakin digandrungi pemirsa berkat peran mereka sebagai Andin dan Aldebaran. Dikisahkan Amanda Manopo di Ikatan Cinta menikah dengan Arya Saloka yang dulunya bersikap arogan, berhati dingin, judes. Hal itu dikarenakan meninggalnya adik Aldebaran yang bernama Roy yang menanyakan Amanda Manopo yang menjadi pelakunya pembunuhan tersebut. Namun pada akhirnya Aldebaran luluh dengan ketulusan hati dan kecantikan Amanda. Diam-diam jatuh cinta juga meski banyak gengsinya. Hal itunya yang mampu membius penonton hingga terhanyut dalam sinetron Ikatan Cinta dan mendoakan Amanda Manopo dan Arya Saloka berjodoh di dunia nyata. Kebaperan antara Andin dan Arya Saloka ini yang membuat penonton hanyut dan tergila-gila pada pasangan ini. Pada Rabu 24 November tadi malam, asisten sutradara sinetron ini mengadakan live Instagram bersama Amanda Manopo, Arya Saloka, dan Iqbal Fauzi, pemeran Randy, asisten pribadi Aldebaran. Live ini langsung ditonton 7.000 lebih penonton dalam sekejap. Mereka mengobrol-ngobrol santai dari kamar masing-masing. Salah satunya Arya Saloka mengingatkan kalau per hari ini semua tim Ikatan Cinta dan para artisnya harus kerja ekstra untuk membuat Ikatan Cinta lebih baik lagi daripada sebelumnya. Kurang baik apa kita, ujar Amanda Manopo. Di sisi akhir saat mau mengakhiri live Instagram, Amanda Manopo dan Arya Saloka membuat simbol cinta dengan jarinya ala-ala Sarange, drama Korea. Tetapi Arya Saloka punya cara bikin simbol cinta lain yang menurutnya lebih simpel dan natural. Yakni dengan jarinya membentuk hati, love aja diributin sih, harus gimana ya? Yang ala Korea ini begini lebih gampang, lebih simpel, nonton dong drakor, kata Amanda Manopo. Tapi memang dasarnya Arya Saloka punya prinsip sendiri dan tak mau mudah diatur. Apa drakor, gak mau ah kebanyakan fikos. Udah begini aja love-nya, bantah Arya Saloka. Gayanya ini jadi mengingatkan kita akan sifat Aldebaran Alfahri. Tadi pungkiri memang dalam wawancara beberapa pekan lalu bersama kami, Arya Saloka mengaku kadang Aldebaran suka terbawa dalam kehidupan sehari-harinya. Ya wajar sih, pasti ada kena influence-nya. Kayak keplos-keplosnya, cueknya kadang kebawa, ujar Arya Saloka.
Tidak hanya itu, momen romantis Arya Saloka dan Amanda Manopo kembali terekam saat jeda syuting. Amanda Manopo beri selamat pada Arya Saloka, ini berkat Aldebaran dan Andin mempersatukan kita. Setelah sekian vakum, aktor Amanda Manopo kembali menjadi sorotan atas aktingnya di Ikatan Cinta, hingga merajai rating pertelevisian tanah air. Ikatan Cinta adalah sinetron Indonesia produksi MNC Group dan ditayangkan di RCTI. Sinetron Ikatan Cinta ini dibintangi oleh Arya Saloka dan Amanda Manopo sebagai pemeran utama. Peran Arya Saloka dalam Ikatan Cinta sebagai Aldebaran yang merupakan pengusaha muda sukses. Arya Saloka atau Aldebaran menikah dengan Amanda Manopo alias Andin karena keterpaksaan. Karena atas dasar balas dendam Aldebaran pada sosok Andin yang menyangka pembunuhan adiknya yang bernama Roy. Berkat sinetron baru ini, nama Arya Saloka pun menjadi sorotan publik hingga sering mendapat berbagai macam penghargaan. Merayakan hal itu, Amanda Manopo mengunggah foto penghargaan Aldebaran di Instagram Amanda Manopo. "Congratulations Arya, support of you," tulis Amanda Manopo. Menanggapi hal itu, Arya Saloka mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Amanda Manopo dengan membagikan postingannya. Melalui akun Instagram Arya Saloka, Arya Saloka mengatakan semua karena ada perannya Amanda Manopo sebagai Andin. "Makasih loh Amanda supportnya, karena Aldebaran terbentuk karena adanya Andin juga," kata Arya Saloka. Maka tak heran jika Arya Saloka ternyata pernah kasih bunga kepada Amanda Manopo secara diam-diam. Ibarat pepatah, diam-diam menghanyutkan. Begitulah hubungan antara Arya Saloka dengan Amanda Manopo. Meski keduanya mengaku hanya menjalin hubungan persahabatan, namun gelagat Arya Saloka dan Amanda Manopo membuat penggemar berpikir sebaliknya. Banyak penggemar yang masih meyakini keduanya memiliki rasa tersembunyi, namun enggan mengumbar ke kehadapan publik. Apalagi pada satu momen Arya Saloka belak-belakan memberikan bunga kepada Amanda Manopo. Sontak hal tersebut membuat kru Ikatan Cinta heboh. Dalam video yang diunggah dalam kanal YouTube seorang fan Ikatan Cinta, keduanya tampak malu-malu. "Aku mau kasih kamu sesuatu, sebenarnya aku males, gak sudi banget ngasih kamu, cuma kayaknya kamu perlu deh dikasih sesuatu." Tapi sangkanya Arya Saloka langsung memberi bunga mawar merah kepada Amanda Manopo. Tampak heran, Amanda bertanya kepada Arya Saloka terkait alasannya memberi bunga tersebut. "Ini buat aku, dalam rangka apa?" Tanya Amanda Manopo memancing keringat dingin keluar dari kening pemeran Aldebaran di Ikatan Cinta itu. "Karena kamu udah bertanya sama aku," tegas Arya Saloka menjawab pertanyaan jebakan Amanda Manopo. Meski momen romantis itu hanyalah bagian dari salah satu contoh drama keduanya saat memerankan karakter Aldebaran dan Andin, namun netizen justru dibuat baper. Ayo Aldebaran.